حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين بوكي 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 جيلا بوكي 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 جيلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Anda di tengah kemeriahan Hari Idul Fitri. Untuk itu, kami dari seluruh kerabat kerja acara Bule Gila alias Bugil ini mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami. Nah, edisi kali ini edisi yang khusus sekali, berbeda dengan yang biasanya. Karena edisi kali ini kita punya 3 orang bule yang akan berkompetisi memperebutkan satu trofi bugil tapi dalam gaya yang sangat terasa semangat Idul Fitrinya. Siapa saja mereka? Inilah dia. Inilah Cory, seorang mualaf asal Amerika Serikat yang sudah berkeluarga di Indonesia. Dan tentu saja dia tidak sendiri, karena sahabatnya pun yaitu Mark yang juga asal Amerika Serikat, seorang mualaf yang juga sudah berkeluarga di Indonesia. Tidak cuma 2 loh, tapi 3 orang mualaf yang kita hadirkan. Yaitu Irun, asal Belanda yang hobinya adalah angkat besi. Oh, gede banget di badannya. Dan yang kedua, Irun. Dia adalah seorang pekerja LSM internasional yang menangani masalah pendidikan dan kemanusiaan. Kita lihat nih siapa yang menang tar. Saatnya sekarang kita bertemu langsung dengan para kontestan kita. Bules, oke? Di sebelah kiri saya sudah ada sahabat saya, assalamualaikum. Cory James Gallivan. Cory, how long have you been in Indonesia? I've been here only 3 bulan. Baru 3 bulan. Asal dari? Dari Hawaii. Hawaii, Amerika Serikat. Sudah berapa lama jadi Muslim? Saya baru Muslim 4 tahun. Oh, okay. Tapi I've been in Middle East for a long time. Okay, dan sudah ganti nama? I changed my name when I became a Muslim. Dan namanya sekarang lah? Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim. Yes. Kalau gitu mulai sekarang saya akan memanggil Anda Ahmad. Yes. Okay, Mat. I learned that from being in the Middle East. Ah, yeah, good. Nah, in Jakarta, in Betawi, we call you Mamat. Ya, Mat? Mamat. Okay, Mat? Okay, Mat. Okay, good. Okay. That's the nickname. Okay. That's a very beautiful name. Terima kasih. Ahmad. Dan yang kedua adalah sahabat kami juga yang sudah pernah ikut kontes Bule Gila ini pada saat menjadi seorang tukang topeng monyet. Yurung, apa kabar? Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Senang ya. Sekali ya. Sudah berapa lama jadi Muslim? Sudah lama, Mas. Sudah 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Sudah ganti nama? Sudah ganti ya. Saya pilih nama Harun al-Rashid. Oh, dari kata Yurung. Yurung itu Harun ya? Ya. Harun al-Rashid. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama terus ya. Oke. Okay. Asal dari Belanda kan? Masih dari Belanda. Masih di Belanda. Tidak, belum berubah. Tidak berubah dari Belanda. Tidak berubah dari Belanda ya. Oke. Okay. Dan yang ketiga adalah Mark Allen Roberts. How are you? Baik. Ah, sudah bisa bahasa Indonesia. Udah berapa lama di Indonesia? Apa? How long have you been in Indonesia? 3 bulan. Sudah berapa lama jadi Muslim? 4 years. 4 years. Yeah. Sebelumnya di mana? Di Timur Tengah juga? In the Middle East too? No. Di mana? America. Have you changed your name? Sudah ganti nama? Muhammad Rashid. Yes. Okay. So I'm gonna call you Rashid from now on, yeah? Okay. So what did you learn from Islam? Well, I learned that I really did not know about my future and what was going on, but now I know about my life and why I'm here. Bagaimana kehidupan sesama ekspatriat ya atau orang asing di Jakarta ini? Apakah memasalahkan perbedaan agama? Asal toleransi dan saling menghormati ya. Pakai hati dan otak, ya menghormat ya. Okay. Itu yang penting. Jadi semuanya baik-baik saja. Ya.
Kita semua berbahagia tentu saja di hari besar ini saat kita merayakan kemenangan kita melawan dan mengalahkan insya Allah nafsu kita sepanjang bulan puasa. Nah, baiklah, sekarang saatnya kita akan langsung menuju kompetisi kita. Karena bagaimanapun juga di acara ini kita akan berkompetisi. Cuman kompetisinya harus bergaya lebaran banget gitu loh. Ya, oke, dalam setiap lebaran kita harus selalu punya apa ini bapak-bapak namanya? What's this called is? Ketupat. You like ketupat? Oh ya. Yeah. Suka ketupat? Enak. Suka ketupat ya? Enak sekali ya. Enak. Nah. Enak banget. Di negara lain nggak ada. Hanya di Indonesia lebaran merayakan pakai ketupat. Berarti tantangan pertama dari mereka adalah mereka harus bisa membuat bungkus ketupat. Ayo, mari kita berangkat ke sana. Let's go to the kitchen. And have a training over there. Oh, iya. Nah, pemirsa, sekarang saatnya untuk merayakan lebaran bersama dengan sahabat-sahabat saya, para bule yang muslim ini, adalah kita akan membuat ketupat. Bagaimana cara membuatnya? Nah, Bapak Guru yang mau ngajarin, Pak. Namanya siapa? Pak Sa'adi. Bang Rasid, Bang Harun, sama Bang Ahmad nih. Oh, iya. Pengen belajar, bos, gimana caranya bikin ketupat. Caranya, Pak. Silakan, Pak. Ya, perhatikan. Lipat-lipat, gulung-gulung. Awas kelilit jari sama tangan. Kepalanya dimasukkan ke bawah, ke lubang yang sebelah kanan. Nah, udah kenal dong, kepala masukin ke lubang. Ya, sekarang saatnya kita mulai saja menganyam dua lembar daun kelapa ini menjadi bungkus ketupat. Siap ya? 1, 2, 3, mulai! Ya, Rashid mulai bingung. Sementara tuh Ahmad kayaknya udah mulai berbentuk nih. Wes, keren juga. Ah, ya Harun cuma megangin doang. Rasid masih bingung. Nah, udah jadi tuh. Bingung juga dia. Belum jadi apa-apa. Oke, Ahmad serius banget. Dat. Sedikit lagi, Mat. Aduh, Bang Ahmad jago. Udah jadi. Bang Harun gimana, Bang Harun? Longgar tuh sih ya. Mungkin jangan masukin beras nantinya. Ya, pemirsa, inilah hasil kerja keras kami selama 2 jam lebih ini. Dan ternyata, iya, alhamdulillah, sudah jadi rezekinya 1 bungkus, ya. Dan bagaimanakah hasil dari saudara-saudara kita nih, para bule kita ini? Ya, kita lihat dulu sebelah kanan saya. Ahmad, gimana Ahmad? Ya, bagus. Wah, bagus. Lumayan. Ya. Dan Harun, how are you? Mekhalis ya. Nah, lumayan ya. Mekhalis. Bocor ya? Bikin sendiri. Bocor. Baca dari guru. Hebat, oke. Okay. And Rashid, how are you doing? Okay. This is about it, yeah. Yeah, Rashid prefers to have the independent lives rather than being together, ya? Yeah? You can do it! Bapak, menurut Bapak yang paling bagus hasilnya yang mana, Pak? Show it. That's yours! Kayaknya yang murid saya ini. Yang paling bagus? Iya. Bos! Yaudah, gak apa-apa. Harun, congratulations! Okay, round pertama Harun menang. Okay, don't worry. Still everybody's game. Ya, masih ada kesempatan yang lain juga. Karena kita masih punya satu kompetisi lagi. Yaitu saat kita melakukan sesuatu yang dahsyat pokoknya. Di Bule Gila hari lebaran. Jangan kemana. Get Morris. Saya cuma umpan. Kalian tak akan mendapatkannya. Everyone wants to know how we do it, but only Tango has the secret. Tango, delicious.
biasa. Nah, pemirsa, di Bule Gila spesial lebaran kali ini, inilah dia aksi kita yang kedua untuk para kontestan kita. Di mana para bule gila kita ini di hari lebaran yang sangat berbahagia ini akan menjadi salah satu pemain dari musik Marawis. Right. Oke, okay? Right. Ya? Ken? Be on the drums. Ken lah ya? Ken. You play what? Drums. You drums, you? Drums. Ya, yeah. Ya semuanya drum. Duh, kayak akhirnya kendang. Ya, silakan. Ambil, kita latihan. Nah, pelajaran pertama perhatikan dulu dan ikuti dengan benar. Coba sekali lagi. Oke, Harun pinter. Bagaimana dengan Rashid? Salah. Ulangi. Aduh, agak telat yang satu ini nih. Aduh, salah. Perhatiin dong. Marawis, Pak. Marawis. Coba, bukan topeng monyet. Nah, bagus. Gitu, betul. Hebat. Rashid coba gimana? Rashid. Ahmad. Salah, Mat. Perhatiin, anak kecil aja bisa. Masa lu gak bisa, Mat? Aduh, Ahmad. Pelan-pelan. Sampai perlu saya turun tangan lah. Oke, sekarang kita main sama-sama dan saksikanlah pemirsa. Nah, lama-lama dengan pelajaran tekun, baik Harun, Rashid maupun Ahmad sudah mulai bisa menjadi pemain-pemain Marawis. Dan sekarang saatnya tunjukkan kebolehannya sambil keliling kampung. Memang band ini dipimpin oleh Stevie Wonder. Rupanya Harun masih terbawa semangat waktu menjadi tukang topeng monyet kayaknya. Memang salah satu cara untuk merayakan lebaran di kampung Betawi, di mana serombongan Marawis berkeliling kampung merayakan kemenangan di hari yang fitri. Dipimpin oleh Harun, Rashid, dan juga Ahmad. Nah lu, dikasih cecepan, lumayan, terima. Lahir batin, selamat Idul Fitri. Ada Kang Agus Wisman. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana ini? Jalan. Oke, boleh ikutan. Oke. Oke, makin meriah ini. Jangan nonton bola tanpa kacang Garuda. Nah pemirsa, sekarang saatnya kita akan lanjutkan perjumpaan kita masih di acara Bule Gila Spesial Lebaran. Dimana karena udah lebaran, bulenya udah pada insaf, kita juga udah insaf ya. Untuk itu sekarang kita akan bertemu dengan Kang Agus Wisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari tadi ini dalam rangka lebaran, ketiga orang bule mu'alaf kita ini, kita ajarkan bagaimana mereka lebaran cara kita. Oh. Cara tradisional antara Indonesia dan Islami. Jadi udah bikin ketupat, bisa tadi. Terus belajar musik Marawis. Wow, mereka dan sudah pandai main ini. Main, latihan sama anak-anak santri. Udah okay, keliling kampung juga main musik Marawis. Ya, sekarang tadi ikutan juga, aku ikutan kan? Juga. Ikutan. Jemput. Jemput maksudnya supaya sekarang Kang Agus bisa nyanyi sama-sama sebuah lagu diiringi oleh musik Marawis bersama para anak santri dan para bule mu'alaf ini. Oke. Okay. Siap? Siap dong. Oke. Okay. Tangan dorong buat Bule. Silakan. Insaflah wahai manusia, jika dirimu berdoa, dunia hanya namun tak cinta Tuhan. Siapa selalu
pemirsa, sekarang masih kita lanjutkan tentu saja perjumpaan kita. Kalau tadi sudah bertemu dengan Agus Wisman, untuk itu telah hadir di sini adalah Cindy Fatika Sari. Halo. Apa kabar Cindy? Selamat lebaran, mohon maaf lahir batin. Nah, merayakan lebaran ini mau bergaya Betawi sekaligus bergaya Islami juga. Oke, sip. Nah, jadi mereka udah belajar bagaimana cara menjadi seorang musisi Marawis. Dan Cindy harus nyanyi untuk diiring oleh mereka, oke? Oke, siap. Siap ya? Siap. Are you ready? Bersama anak-anak santri kita. Baik, 1, 2. Jangan this was a great opportunity to learn about some of the traditional things that people do during the month of Ramadan. Yeah, this is my first Eid al-Fitri here in Indonesia, and I find that the culture is very unique and really nice, and I had a great time. I just use my feelings. Saya pakai perasaan aja. Kalau pakai perasaan, semua akan lepas dan main sendiri. Pemirsa, tetaplah bersama kita di Bugil edisi spesial lebaran ini untuk mengetahui siapakah di antara ketiga bule mualaf kita berhasil mendapatkan trofi sebagai best bule, ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Bugil spesial lebaran. Saya cuma umpan. Kalian takkan mendapatkannya. Semua orang ingin tahu rahasianya. Memang Tango enak. Harun, Ahmad, Rashid, I think they're great. Harun, Rashid, sama Ahmad bikin bangga orang Indonesia. They're very funny, jadi aku ucapin buat mereka selamat dan all the best for you. Sukses buat Bule Gile. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita di hari yang penuh kebahagiaan ini tiba juga di saat yang paling menentukan untuk mengetahui siapakah di antara ketiga orang bule mualaf kita. Apakah Harun? Tepuk tangan malam untuk Harun. Ataukah Muhammad Rashid? Ataukah Ahmad Ibrahim? Trofi Bugil the best bule, ya. Dan yang menentukannya bukan saya, bukan juga Kang Agus Wisman ataupun Cindy Fatika Sari, tapi yang menentukan adalah pimpinan dari kelompok Marawis anak-anak santri. Namanya Ghazali. Oke, Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini piala pantasnya jatuh ke siapa? Mister yang mana? Harun. Harun Budaya! Tapi jangan kecewa, karena bagaimanapun juga, untuk Rashid, Kak Agus sudah menyediakan sebuah hadiah hiburan untuk berlatih di rumah. Silahkan. Bagi untuk Prank Show. Dan sini juga punya sesuatu untuk Ahmad Ibrahim. Iya. Baiklah, terima kasih semuanya Kak Agus. Terima kasih. Dan juga tadi waktu keliling kampung ada yang ngasih duit 12 remo. Lumayan. Itu kalau kata orang Bandung namanya gecep buat lebaran, buat beli kupat atau es krim ya. Oh ya, boleh tuh. Wah, dapat rezeki. Oke. Dan demikian dari sudah acara kita. Kak Agus, terima kasih. Cindy, terima kasih. Terima kasih anak-anak semuanya. Untuk itu kami semua mengucapkan selamat Idul Fitri.